Papamu aja yang di depan enggak? Tambah gasnya sedikit. Perdana juga nih Mas Bro, mengaplikasikan mesin babat. Nah, ini yang gue bilangkan yang menggantikan usaha kita ini, dia inilah Mas Bro. Nah, jadi dia yang ambil alih sekarang usaha kita ya kan, jadi kita sibuk ladang. Jadi untuk hari ini dia membantu kita Mas Bro. Tadi juga tuh bang, apa nih, bang?
dengan tertutupnya semak sampai korban satu. Ini dia anak bujang nih mas bro, terpangkas sama beliau, terpangkas dia satu. Tapi mudah-mudahan kedepannya tumbuhnya normal ya mas bro ya. Mas bro, masih banyak lagi di dalam nih sawit-sawitnya mas bro, terkurung ya. Nanti penampakannya seperti ini juga lah mas bro. Tengok nih mas bro, ha. Sawitnya nampak tuh. Terkurung mas bro, itu sawit itu. Nanti hasilnya nampak tuh mas bro setelah dibabat. Ini luar biasa. Tengok mas bro pisaunya mas bro, mantap kali mas bro. Bengkok dia mas bro. Dipegang anak bujang, baru sekali pegang mesin. Apalah mas bro, masih tak belajar. Kayu ini ngantem mas bro. Pisaunya bengkok ha. Kita buka, kita perbaikin dulu. Mas bro ya, ini mas bro kita nanti babatnya bagian dalam sana mas bro, yang sudah kena racun itu nanti mas bro kita kandaskan ke tanah mas bro. Kita takutkan nanti banyak hama mas bro sembunyi itu ya mas bro, di gulma-gulma yang selesai dibakar, yang selesai disemprot itu kan masih ada tonggok-tonggokannya, nanti kita rendahkan lagi mas bro, kita pangkas. Kalau dibiarkan tegak nanti banyak nanti hamanya seperti tikus nanti besarang di situ. Jadi kita ratakan dengan tanah nanti mas bro.